Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku masih di vilanya Mbak Dita, ya kan? Dapat bukan undian, dapat undangan 1 hari 1 malam, ya Allah. Terus apa namanya? Kita lagi barbekyuan. Nah, buat kalian semua sudah download aplikasinya Montras belum? Jadi aplikasi Montras itu bisa menghasilkan uang dari sampah-sampah kita, tukar-tukar botol, plastik-plastik lainnya seperti itu. Daripada dibuang sembarangan, lebih baik dijadikan uang menggunakan aplikasi Montras. Terus di Montras itu juga menu datanya juga ada, itu isi token listrik. Jadi kalian punya poin Montras bisa ditukar juga ke token listrik, jadi bayar listrik juga gratis, bayar listrik pakai sampah, jadi sampahnya ditukar listrik juga bisa. Kurang gimana lagi nih, aku pakai kaosnya Montras tuh karena aku kemarin botolnya banyak, lumayan aku jadi bulan ini aku bayar listrik gratis dari sampah-sampah yang aku kumpulin, kan lumayan jadinya. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan tombol lonceng, subscribe dan share dan like. Jadi rasanya juga lumayan enak. Mas, kita mau barbekyuan apa? Hero. Aduh, Mas ini kan, Mas. Mau bakar ikan. Bakar ikan, ikan apa? Ikan cakalang. Ikan apa, Kak? Salmon putih. Oh, salmon putih. Salmon putih sama ikan cakalang. Sama cakalang. Sampai lagi. Udah. Udah, aku udah masak nasi loh. Oh iya, beras aku masak beras hitam. Berasnya enak. Ya, sekarang yang hitam. Oh, oke. Okay. Beras yang hitam. Kalian penasaran? Order ya di tempatnya Kak. Tetap jualan ya, kan? Oh, iyalah, harus. Oh. Cuman stokku lagi habis. Oh, stoknya enak banget soalnya. Enak banget ya. Langsung kenyang seharian ya, kan? Ya, penasaran beras hitam kayak apa, ya tak lihatin yuk. Biar biar empuk nanti. Tuh. Enaknya suasana villa tuh kayak gini. Liburan ke Bali, jadi tadi udah mereka udah ada jalan-jalan siang, tapi aku nggak ikut karena aku tadi siang ada acara ngurus Jarot dari pagi, terus ada temen minta diajarin nyupir mobil jam jam 8:30 pagi itu chat, sis ajarin aku nyupir mobil dong, aku beli mobil baru, alhamdulillah ya kan, ikut seneng sebagai temen, ayo tak ajarin. Aku ada waktu jam 10 pagi sampai jam 1 siang gitu kan. Nah udah deal jam 10 kan, dia nge-gym dulu, habis tiba-tiba jam 10 lewat 5 menit dia ngabarin, kayaknya nggak bisa Beb, munduran lagi jam 11-an, kan kalau jam 11, 12, jam 1 kan mepet banget latihan mobil, apalagi di Bali nyari lapangan dulu kan, kalau awal mula latihan mobil kan harus ke lapangan dulu, nyari lapangan tuh jadi mepet, jadi malah nggak fokus ya, akhirnya diundur ulang gitu ya. Aku jadi seharian tuh udah pagi mandi-mandi, tapi ya nggak jadi nggak apa-apa. Nah ini sore sekarang gantinya acara bakar-bakar. Ini kalian, aku Mbak Siska kan dari tadi mau ngeliatin apa namanya beras hitam kayak apa nih? Aku masak beras hitam. Tuh, apa? Beras hitam. Itu. Wangi kan, enak kan? Tapi itu pulen. Pulen. Coba aduk ya, pulen apa enggak? Mas Sofi, Mas Sofi, kemarin ada yang nanya. Terus gimana? Yang komen itu kan? Itu namanya siapa yang pakai baju kuning? Terus aku, Ovi Garut. Mungkin ada yang kenal kemarin ya, makanya nanya ya kan. Terus, aku belum baca komentar lagi sih. Belum sempat baca komentar lagi. Kayaknya kenal sampean, Mas. Kan ada yang mau kenalan. Iya. Itu bapak-bapak ganteng gitu. Bapak-bapak, tante-tante. Aku dipleroin, ya Allah aku mah dibalang kanggo muntu, ya Allah mas. Mas Sofi itu orang baik dia, memang pendiam, pendiam tuh bukan apa-apa, tapi karena malu kalau masuk vlog tuh malu, bukan karena apa-apa. Ini nasinya, oh ya aku mau nunjukin nasi kok tak sorot nih raiku, ya Allah, rai ini basis kaki bosenin kok, ngapain disorot nih. Jadi beras hitam tuh kayak gini nih, nah, ini pulen banget, tak bismillah. Cepet-cepet. Nah, ini tak tutup. Nah, ini berasnya tuh satu biji. Enak. Jadi kalau makan beras merah tuh kenyang seharian. Jadi jatuhnya juga irit-irit juga. Mas Siska katanya ngirit kok beli berasnya yang mahal gitu kan.
Justru kalau beras mahal itu jatuhnya kita makannya lebih kenyang karena kandungan gulanya itu nggak ada, hampir nggak ada. Jadi kamuflase, kamuflase. Enggak tahu. Kamuflasenya kenyang itu kalau beras putih itu ada karena ada gulanya, jadi kayak kenyang. Tapi setelah beberapa jam lapar lagi. Makanya kalau makan beras putih itu makannya sering karena ya itu kamuflase apa-apa sih aku bingung apa ya Allah. Kamuflase dari gula. Glukosa dari beras putih, makanya kalau makan beras merah atau beras hitam itu nggak ada kamuflasenya. Jadi seharian tuh kenyang, benar-benar kenyang gitu loh. Ya. Arang di sini kok enak baunya ya kak? Kan dari batok asli. Darah, ya Allah aku ke depan godong, saya tanggung dah. Darah, tuh ikannya. Ya Allah aku udah terara-rara ternyata nggak kelihatan. Ini ikannya, ini ikan cakalang tuh yang kayak gini. Gede banget, tuh. Terus ini yang ikan salmon putih. Nih. Dah, ini tinggal kita tinggal manasin aja. Terus kalau udah panas, ini panas nggak ya? Oh enggak. Nah ini tak masuk ke tak buat ngeker-ngeker itu loh. Panas. Hari ini kita tunggu. Iya. Ini pak ya, tumpah. Eh awak. Dah. Nah ini tinggal dikiniin aja, ngeringin aja. Bismillah tuh. Tepat sih enggak? Enggak. Iya, dipasin dikit-dikit aja sih. Nah. Baunya harum. Enak ya baunya ikan cakalang. Kalau cakalang dibakar enak, digoreng enak, di ikan asin pun enak diasinin. Ikan cakalang kok diasinin mahal loh. Aku pernah beli di warung Chinese food. Ya, kok orang yang jualan orang Chinese, orang Medan. Terus jualan sayur asem, ada ikan calangnya sepotong ini. Ikan calangnya katanya yang mahal. Ikan cakalang sepotong gini. Ikan asinnya segini gedenya, itu mahal sekali. Akhirnya besok nggak jadi pulang ya, extend ya, extend lagi sampai hari apa? Hari Minggu lumayan. Besok kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih berapa hari? Bisa jalan-jalan lagi kemana? Kintamani belum pernah kan? Belum. Besok aja mbak, kita ke Kintamani. Lusa habis check outnya, kan besok check out pindah. Bila berarti lusanya. Hah? Di mobil jauh sih, tapi kan pemandangannya terbayarkan. Apa? Suka keluar masuk hotel, keluar masuk restoran, ya. Mbak Dita tuh sukanya keluar masuk makanan, dia pengen apa yang di sini hit apa gitu, ya kita ngintil-ngintil aja ya, gratis ya kan? Tapi Mbak Dita suka keluar masuk restoran, tapi cocoknya di nuk-nuk terus gitu ya. Nuk sama yang donat toko roti apa sih ini? Pepito. Itu Pepi. Livingstone. Ah, Livingstone memang makanannya top banget, top Marco top ya. Livingstone itu terkenal restorannya tuh tesnya tuh enak banget. Kalian cobain, breakfastnya di sana the best. Di sama dinner set sama breakfastnya menunya itu the best di Livingstone itu terkenal. Mana lagi? Bu Oki. Ayam Bu Oki kalian wajib cobain kalau ke Bali kuliner. Sama kemarin. Lengket. Sama apa ya, Pak? Warung apa? Warung Italia? Belum ya nyobain. Belum. Warung Italia nanti enak banget itu. Yang Indonesian food pokoknya deh. Warung Sulawesi. Itu. Warung Made. Warung apa? Warung Ubud pokoknya Dewi. Nempeng kan aku ini apa ya? Warung Kedewatan. Bukan di satunya Dewatan. Ayam Kedewatan, babi guling. Babi guling mah Cifani. Oh Cifani ya. Apa sih? Kita makan, enggak makan. Ubud. Oh yang di sawah-sawah juga itu. Yang sawah. Apa yang di Ubud? Enggak nyobain yang di resort-resortnya? Enggak.
harusnya nyobain restoran itu, harganya lebih murah daripada restoran-restoran hit di Bali. Kayak di Karmakandara ya, makanannya juga ada yang enak, the best ya Karmakandara itu ada menu setnya apa. Terus di San Regis, restoran boneka, di San Regis itu terdapat restoran boneka, restoran bonekanya itu the best juga. Terus di Ulu Alila, itu juga ada set dinernya, dinernya juga murah, nggak terlalu mahal. Terus apa lagi ya? Secret Garden. Secret Garden, iya, itu wajib dikunjungin lah. Iya, yang di Ubud itu lah, aku penasaran. Yang di Ubud? Belum pernah. Yang kemarin kamu bilang warung Ubud di Ubud itu loh, warung Bali, itu apa? Kedewatan bukan? Nasi ayam kedewatan. Aku jadi ikut mikir apa yang di Ubud itu ya. Semua tondong yang di Ubud itu ada view-nya, venue-nya kayak apa warungnya? Oh, enggak ada view-nya, warung. Oh, warung pinggir jalan. Warung Liku udah. Liku tadi ke Liku. Liku. Sama. Kalau warung Liku tuh enak banget, the best-nya ayam juga, ayam betutu. Ini udah krik-krik, tak liatin ininya, kalian nanti ngeces semuanya, maafin aku nanti. Mbak Lisa kaki mentang-mentang bakar iwak, terus iwaknya diaduh-aduh, no, penontonnya rak entuk delok, bedak don jaluk. Mbak Dita, yang di Ubud itu apa namanya warungnya, Mbak Dita? Yang di Ubud. Warung makan. Warung, ya, warung makan biasa, pinggir jalan katanya. Yang udah nyobain kemarin pagi satu menit gede-gede. Oh, ke Dewata, Kedaton. Kedaton. Oh, Kedaton di sini ada. Mbak Dita coba bakar gini, tak fotoin Mbak Dita. Iya. Ya, enggak mau sama kamu dulu. Oh, iya. Salmon putih. Yang di muara laut itu loh, Mbak Dita. Orang nelayan sini bilangnya salmon putih. Sis. Wow, ini Fani. Udah Mel. Dari sini Mel. Di foto di foto Fani. Ayo Mel, sini Mel, gantian Mel. Itu ikan apa? Ini salmon putih. Ini cakalang. Sini. Ritual foto, terus kita foto-foto foto. Ikannya gosong. Satu, dua, tiga. Tadi itu ya. Satu, dua, tiga. Thank you. Untuk mau dari sasinya angin. Udah ya mateng ya. Yang kering. Hah? Yang kering. Ini cakalangnya udah. Tuh. Belum? Cium Thomas. Udah. Ini bagus fotonya. Mana? Kan ada lampunya Mbak Dita. Nice. Nice lah. Kebersamaan. Gue sekali pak. Iya. Segar dalamnya. Iya, ikan segar beneran ini. Bukan yang di sih. Di yang dekat tanah laut itu Mbak Dita. Oh. Khusus ya. Iya. Miring-miring mau ngapain? Enggak. Itu cobain dulu cabenya. Aduh, ya Allah. Sambal kecapnya udah dibikinin Mas Sofik. Sambal rawit. Misalnya kalau ada apinya kosong. Kepalanya yang gosong ya. Nah, gitu. Tadi udah gini, makanya tak giniin sekarang. Oh. Udah ya? Udah. Yo, gede-gede ini ikannya. Wow, besar sekali. Tuh. Itu arangnya nempel. Enak banget. Mana? Bukan enggak itu kulit. Oh, kulit. Ini yang nempel. Tadi tuh Pak Sis. Oh ya. Ini mau dikaringin? Oh, garingin. Ya udah. Ini Mas. Ya. Ini. Kipas. jangan dikipas, udah nggak nyala kok. Ya udah gitu aja. Gini aja ya. Ngeringin aja kan. Yuk, kita ke sana yuk. Monggo-monggo makan-makan semuanya. Endul. Tuh, buat
kalian yang lagi di sini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sama kalau dirimu bikin YouTube, hai teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like lah. Ya salah bubar doang. Itu itunya di balik. Nah. Nah, gitu kan gosong. Harus rajin balik ini. Mbak Dita kalau lapar itu kalau mau makan duluan. Kita makan. Ada mangga. Ini kayak gini anget-anget enak ya? Iya. Iya kan? Udah ya. Ini udah kering. Melinda ini sekalian. Lah yuk. Hah? Itu yang kemarin digoreng mau dipanasin. Apa? Bandeng. Udah. Nah ini, tapi nggak kering bakarnya Mbak Dita. Nggak apa-apa. Makan lagi. Mbak Dita nggak nyobain beras hitamnya? Oke, beras apa namanya? Beras ketan hitam ini ya. Ini bukan beras ketan. Bukan. Kalau beras ketan ini lengket. Ini apa? Beras hitam. Beras nasi hitam. Kan ada nasi merah, nasi hitam. Supaya? Ini lebih sehat lagi buat jantung, Mbak Dita. Oh gitu? Iya. Nih, kalau beras ketan kan nggak pero kayak gini, ini kan pero Mbak Dita nih. Endul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cakalang. Ini salmonnya nggak disentuh. Salmon? Iya, yang ini. Yang bawah ini. Yang di atas cakalang. Enak ya? Kalau beras itu ada rasanya Mbak Dita? Beras Jepang itu. Apa namanya? Enggak. Shintaki. Apa? Shinataki. Shinataki. Mel, Van, mana? Siapa? Panas. Ini mana? Ini piringnya. Iya. Enggak keras kan? Enggak, berasnya. Beli suruh makan nanti, Mas. Kamu belanja sendiri tadi, Sis? Iya, iya. Oh iya, artinya disiram sambal kecap udah enak ya, Mbak? Aku tadi pagi nyariin totoling. Kalian. Tutulin itu apa? Tutulin lagu jamur. Oh. Rasanya aku sekarang nggak tutulin dia. Nggak bawa pulang? Nggak apa-apa. Enak salmonnya mbak cakalang, cakalangnya? Ini cakalangnya enak, masih segar ini ya. Ini enak. Ambil. Emang dekat rumahmu ada tempat pelelangan ikan di yang dekat tanah lotnya agak ke sana lagi nelayan jual-jual itu loh ke di drop ke warung. Terus di warung itu ada yang bakarin sekalian gitu.
tadinya mau beli kepiting. Takutnya pada kolesterol semua. Liburan pulang sakit semua. Ini bikin sendiri ya? Iya. Matanya. Kamu cipin ikut kan? Kamu tahu flat tofu enggak? Hah? Flat tofu? Ini tofu. Tahu. Kabun sama kamu. Hah? Kabun sama kamu. Masanya Mbak Dede? Mbak Dita? Iya. Kan temanku WA kanan amat enggak buka aja YouTube-nya nih itu semua tuh dibalik ini masih ada atasnya. Sambal kecap tapi nggak dimakan mas. Sambal mata. Kalau pulang ke Jakarta kan bisa bawa oleh-oleh kayak gini juga Mbak Dita. Mepet waktu minta dibakarin. Udah. Ya, terus bungkus daun pisang rapet, habis daun pisang koran, terus di rafia ikat rapet dah, taruh di dus. Nggak bau di pesawat. Bunga gimana? Nah kan ini nggak saya ambilin Mbak Dita. Dan kalau di Jakarta kan mau ikan-ikan bakar kan di Muara Angke seafood-seafood udah enak-enak ya. Iya. Dari Jakarta. Itunya ngeri. Harganya? Enggak harganya. Apa polusi besinya. Oh, lautnya. Karena lautnya kotor itu ya Mbak Dita. Ya di Muara Angke soalnya lautnya pembuangan limbah banyak itu ya, pabrik-pabrik. Pembuangan limbah ke laut banyak, masih banyak di Jakarta. Jakarta Barat. Sambal kecapnya juga enak. Enak. Makan hati.
dulu ya. Emang manis ininya kok Mbak Dita? Apanya? Dagingnya. Kamu kok di rumah masak sendiri? Makan dewe? Jadi, iya. Tumis pake satu unting. Ya, ditumis langsung sekali makan. Makannya sekali Mbak Dita aku sehari. Iya, malam? Udah nggak lapar. Makan beras merahnya itu. Oh iya, bawa aja, Pi. Oh, terus? Kalau makan itu kan, Mbak Dita bentar lagi masih lapar ya, masih ngemil pengen ya. Kalau beras merah, enggak. Pak siapa? Sopirnya siapa? Mama. Iya. Mau tak panggilin, tak? Ini barangnya kayak sambil kecap enak. Yang enak tuh kepalanya gini. Oh iya, berarti kayak gini kamu belum makan dari pagi? Tadi pagi aku belum, tadi ngurus anjing, terus janjian sama teman gak jadi. Terus aku pagi sarapan kopi sama biskuit aja Mbak Dita. Siang? Siang belum makan. Kayaknya aku mau nanggung, mau makan, beli makan. Takut sekali makan banyak perutnya itu loh Mbak Dita. Kenapa? Langsung lipet-lipet di daerah sini. Terus kalau makan beras merah, itu udah nggak lapar lagi. Ani nggak mau makan ya? Nggak ngerti deh. Stefani. Cik. Udah aja tahu ini. Tahan itu mila namanya. Cik. Ini mila namanya. Memphis. Hah? Ini dia. Gimana? Iya sayang. Kerja. Kerja. Kamu kerja. Yang kerapu tadi nggak ada. Apa? Kerapu. Oh, kerapu. Mari ya, ini gue punya. Makanya cuma bentar ya, padahal seru kan ngerumping-rumping tadi kita duduk di arang-arang itu ya. Itu apa? Susahnya bikinnya.
Hah? Susahnya bikinnya aja kan. Iya. Ngeret gitu. Untung udah dibakar setengah mat, udah matang. Ya, kalau belum. Alamak, kita mau lihat kanan. Eh, ada kucing ya? Pus? Karena wangi kali ya kucingnya. Di mana kucingnya Mbak Dita? Pus? 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 Pus, 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 pus. Paling suka tuh di depan areng kayak gini, seneng banget. Nggak tahu kenapa suasananya tuh enak. Mereka lagi menikmatin makan. Terus ini aku pakai minum soda, Sprite, bukan alkohol ya, Sprite tak kasih brown sugar. Sekali-kali minum gula. Sprite-nya yang, Sprite ya ada gulanya pasti ya. Ini Sprite dikasih brown sugar, enak banget. Ya Allah, aku seneng banget soalnya berdiri di deket areng gini, anget tuh enak, seneng banget. Teman, aku mau nongkrong-nongkrong di sini, mau cerita-cerita dulu. Takutnya Citra kita cerita nanti ada rahasia yang kebuka, biar nggak masuk ke frame. Aku tutup videonya, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Bahasa Jepangnya komichiwa. Konnichiwa. Bahasa Jepang kayaknya ya.